Go. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Krevanya is here. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang sangat amat menarik seputar, tentu saja apalagi kalau bukan skincare. Ya, sekarang semua orang pasti pakai skincare ya, apalagi kita nih ciwi-ciwi yang mau terlihat cantik, glowing. Pasti butuh banget yang namanya skincare. Nah, kalau di video sebelumnya aku udah bahas produk yang lagi viral banget di mana-mana. Yap, apalagi kalau bukan produk-produk dari Scarlet Whitening. Kemarin aku udah bahas soal body care-nya ya. Ada scrub, ada sabun, ada juga body lotion-nya. Nah, ternyata Scarlet Whitening ini juga punya serum untuk wajah loh. Dan serum ini tuh udah terkenal, gak kalah viralnya sama teman-temannya yang sebelumnya, oke? Aku personally sangat amat familiar dengan serum ini karena aku tuh suka banget ya sama Rachel V-nya, dan aku bisa lihat ya setiap hari di story dia tuh dia pasti ngepost lagi pakai si serum dari Scarlet Whitening ini. Nah, that's why kali ini aku mau ngebahas more about face serum dari Scarlet Whitening. Nah, jadi Scarlet Whitening itu ngeluarin dua produk untuk serum wajah mereka. Ini ada yang warna ungu, ini tuh si Acne Serum, dan ini ada yang warna pink, si Brightly Ever After Serum. Jadi bentuk botolnya tuh kayak gini, terus dia tuh isinya 15 ml. Walaupun 15 mili, tapi menurut aku ini awet banget ya. Aku tuh pakai kurang lebih 2 mingguan, tapi ya masih kurang dikit-dikit aja. Aku tuh biasa pakai 2-3 tetes gitu sekali. Jadi aku pakai pagi dan malam. Acne Serum by Scarlet Whitening mengandung tea tree water, jeju centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan juga licolic extra yang dapat membantu mengatasi jerawat serta meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul. Nggak cuman itu, dia juga membantu menghilangkan flakes bekas jerawat, mempercepat penyembuhan luka pada kulit, serta mengurangi brutusan dan minyak di wajah. Karena kaya akan vitamin dan mineral, kulit jadi makin bernutrisi dan lembab. Kalau yang ini Brightly Ever After Serum by Scarlet Whitening, dia mengandung lavender water, phyto-whitening, niacinamide, glutathione, dan vitamin C yang berfungsi untuk mencerahkan wajah, menyamarkan noda hitam, serta mencegah kanker kulit melanoma. Selain itu, dia juga membantu menghilangkan flek bekas jerawat, serta mencegah dan melindungi kulit dari paparan radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Dan pastinya dia meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit agar kulit kita jadi lebih sehat dan glowing. Karena kebetulan muka aku lagi nggak itu jerawatan, jadi aku pakainya tuh yang ini, yang Brightly Ever After Serum. Tapi misalnya kalian emang lagi jerawatan banget, kalian pakai yang Acne Serum dulu. Kalau misalnya udah reda, udah tinggal bekas-bekasnya aja, baru kalian pindah ke Brightly Ever After Serum. Setelah aku cuci muka dan menggunakan toner, baru deh aku pakai serum dari Scarlet Whitening ini. Cukup 2-3 tetes, lalu aplikasikan ke wajah dan juga leher kalian. Nah, kalian juga mesti tahu kalau serum dari Scarlet ini tidak mengandung fragrance, sehingga dia tuh memiliki aroma yang murni dari kandungan yang ada di dalamnya. Walaupun seperti itu, aromanya tetap oke kok. Ini foto aku sebelum dan setelah menggunakan serum dari Scarlet Whitening. Semua serum dari Scarlet Whitening sudah terregistrasi di BPOM, jadi pastinya aman untuk kalian pakai. So that's it guys, thank you so much for watching this video. I'm having so much fun with Scarlet Whitening. Aku merasa dari body care-nya aku cocok, dan juga sekarang aku cobain serumnya juga mantep banget. So buat teman-teman yang pengen nyobain serum dari Scarlet Whitening, langsung aja cek description box di bawah. Dan again, ini tuh cuma 75.000 dan awet dan baik untuk kulit kalian. So apa yang kalian tunggu? Anyway, thank you so much for watching this video. I hope you enjoy it and don't forget to comment, like, and subscribe. Krevanya bersama Scarlet Whitening pamit dulu. See you on the next video. Bye-bye!